Every day, 45 million children across Indonesia attend elementary and junior high school. But as Indonesia is vulnerable to natural disasters, schools can easily become dangerous safety traps. Ribuan sekolah ya, mulai dari beberapa kota kabupaten itu yang hancur pada saat kejadian bencana gempa 2009 ya di Kota Padang. Anak-anak kita lebih banyak berada di sekolah dan lebih lama berada di sekolah, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong kenyamanan dan keamanan dari bencana. The Safe Schools Program is a pilot program that incorporates disaster risk management strategies. Untuk kegiatan ini kita menyediakan dua macam pendampingan teknis, yaitu seorang fasilitator teknik dan seorang fasilitator sosial. Mereka bekerja dengan cara partisipatif, membantu sekolah untuk mewujudkan sekolah aman, yaitu harus memenuhi standar dari yang ditetapkan dalam perka BNPB. Jadi untuk fasilitator teknik, mereka memberikan masukan, nasihat kepada para stakeholder sekolah mengenai bagaimana sebaiknya struktur maupun bangunan sekolah itu menjadi lebih aman dari bencana. Sebenarnya ada tiga tipe untuk perbaikan sekolah ini. Yang pertama, perbaikan murni. Yang kedua, restorasi. Yang ketiga, perkuatan atau retrofitting struktur bangunannya. Sebenarnya sih, kalau pemahaman penguatan konstruksi ini sebenarnya nggak susah. Kemarin kan ini kita ada pembimbing dari konsultan dari provinsi. Saya coba laksanakan di sini, ternyata lebih kuat dari yang dulu. The non-structural component of the Safe Schools pilot program is equally important. Yang kita sampaikan tidak bersifat konvensional. Jadi kita bisa melakukan permainan, kita bisa melakukan lomba menyanyi, puisi. Satu-satu, hati-hati gempa. Kita juga bisa mengajak dengan kegiatan-kegiatan lain yang cenderung mengasihkan. Misalnya simulasi atau mungkin istilah lainnya pelatihan atau gladi resik ya. Simulasi itu kan membuat sesuatu seakan-akan nyata ya, dengan tujuan untuk melatih berulang-ulang supaya timbul kebiasaan. Kemudian dari permainan tersebut kita ambil hikmahnya, bagaimana seandainya terjadi gempa, kemudian resikonya apa, sehingga apa yang harus kita siapkan. The government has prioritized rehabilitating schools and significant funding has been allocated. Total anak Indonesia itu ada 82 juta. Kalau yang di SD sekitar 40 juta, bayangkan kalau semua sekolah atau madrasah ini menjadi aman bagi mereka, ada 40 jutaan anak yang kita lindungi dari ancaman bencana, begitu kan, melalui sekolah atau madrasah aman ini.